Pengukuhan. Soalan nombor 9. Rajah sebelah menunjukkan fungsi fx sama negatif x kuasa 3 tolak 3 x kuasa 2 tolak x tambah 1 untuk domain negatif 1 sampai negatif 3 sampai 1. Sorry. A. 1. Nyatakan fungsi f itu diskrit atau selanjang. Okey. Mungkin dalam bahasa Melayu kita agak keliru. Okey. Diskrit atau selanjang. Diskrit ni dia macam stay tetap. Okay. Selanjang ni dia lebih kepada, kalau bahasa Inggeris dia continuously, maksudnya dia berterusan. So bila berterusan, kita tengok ni maksudnya dia unlimited. Bukanlah unlimited, maksudnya dia ada sambungan lagi sampai sana ni, sambung. Okay. So inilah kita panggil selanjang. Kalau discrete ni dia macam ni. Kita ada koordinat satu bawah, koordinat satu bawah. Macam tu lah, dia tak bersambung lah semua. Okay? So, kalau bersambung ni kita panggil selanjang, atau bahasa Inggeris dia continuously. So bagi menjawab soalan, dia adalah fungsi selanjang. Okay? Dan nombor 2, dia minta julat. Julat yang sepadan. Julat yang sepadan. Kalau kita negatif 1, julat adalah Y. Kalau negatif 3, paling tinggi 4. 1 paling tinggi negatif 4. So kalau kita tengok graf ni, okay, dia paling tinggi dan paling bawah. So itu panggil julat. So julat berada negatif 4 fx dan 4. Alright. So itu domain. Untuk B pula, ujian garis mengufuk. Garis mengufuk ni adalah garis melintang. Mengufuk ni melintang. Okay. So melintang. Dengan ini tentukan sama ada fungsi sonsang ke tidak. Untuk kita tahu dia fungsi sonsang ke tak, kita tengok garis mengufuk kita ni ada tak yang memotong lebih daripada satu titik. Kalau ada, so kita boleh kata dia ada fungsi sonsang lah. Okay, macam ni ada kan, 1, 2, 3. Jadi ada beberapa garis mengufuk yang memotong lebih daripada satu titik. Jadi dia mempunyai fungsi sonsang. Sebagai alasan dia, kerana ujian garis mengufuk memotong lebih satu titik. Alright.